Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas ini ya, kegunaan AUK. Jadi AUK ini bisa dibuat untuk macam-macam teman-teman, memisahkan subwoofer, untuk pasang efek eksternal. Nah, seperti itu ya. Langsung praktek aja ya teman-teman. Misalnya kayak ini, saya memakai AUK untuk memboosting efek internal ya teman-teman. Jadi dari AUK masuk ke in nomor 2. Nah, saya bukanya kan AUK yang tak pakai AUK nomor 3 teman-teman. Jadi nanti bukanya saya di AUK 3. Nah, itu yang keluar yang boostingan ini teman-teman, AUK 3 fungsinya. Soalnya jalurnya udah tak pakai buat memboosting efek internal teman-teman. Seperti ini hasilnya. Cik cik. Ini tanpa efek. Oh, salah teman-teman. Di jalur nomor 2 teman-teman AUK-nya. Jadi out-nya AUK 2 masuk ke input channel 2. Berarti efeknya nanti keluarnya di AUK 2 teman-teman. Seperti ini tanpa efek dulu ya. Cik cik. Tidak ada efeknya. Sekarang kita buka di AUK 2. Cik cik. Sing sing tes. Nah, ini keluar efeknya. Efek yang boostingan sini teman-teman. Beda ya, kalau efek yang bawaan internal ini, yang putih ini. Cik cik. Cik 2. Mid-nya masih terlalu kenceng ya teman-teman. Kalau kita pingin cuma adjust-nya aja, mending yang boostingan ya teman-teman. Cik 1 2. Cik tes. Jadi cuma S-nya atau dua-duanya. Cik cik. Ya, itu selera teman-teman aja. Jadi seperti itu. Nah, AUK 2 kan udah dipakai. Sekarang misalnya tambah efek delay, kita masukkan yang mana? Nah, ini kan AUK-nya ada 1 2 3 4. Nah, jadi kita masih ada 3 yang kosong, teman-teman. Biasanya yang AUK 1 tak pakai buat monitor, AUK 2 untuk efek, AUK 3 untuk efek delay, teman-teman. Kita coba efek delay-nya. Efek delay-nya tak masukin channel nomor 7 ya teman-teman ya. Terus yang di AUK-nya AUK 3 teman-teman. Contohnya seperti ini. Cik 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 cik. Ya, ini belum dibuka. Ini cuma yang AUK 2 untuk efek dibuka. AUK 3-nya delay teman-teman. Cik cik. Nah, itu. Cik. Dengar ya. Cik cik cik. Jadi bisa buat model kayak MC-nya Adela bisa. Si si. Kita tutup. Si. Ya, kalau ini ada delay-nya. Si. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang AUK 4 tadi sudah dipakai untuk subwoofer ya, tinggal satu AUK 1 buat monitor. Nah, jadi banyak kegunaannya ya. Makanya kalau AUK-nya banyak semakin enak teman-teman. Ini sebenarnya kurang satu ya, buat monitor vokal di panggung. Nah, kalau AUK-nya 5 enak. Ini 5, tapi yang nomor 5 sudah dipakai untuk efek internal, jadi nggak bisa diubah. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.